Video viral yang menunjukkan diduga adanya sosok misterius di atap mobil beredar di media sosial. Video itu diunggah oleh akun media sosial Instagram. Peristiwa disebut terjadi di wilayah Sukabumi Geopark, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pada Senin, tanggal 4 Juli tahun 2022. Awalnya rekaman hanya menunjukkan sebuah mobil berwarna putih melaju di depan mobil perekam. Kala itu kondisinya sudah hampir malam dan langit sudah mulai gelap. Pada sisi kiri dan kanan tampak dipenuhi dengan pepohonan rimbun. Ketika kamera di zoom, terlihat kain berwarna putih di atas atap mobil itu. Terlihat rambut panjang berwarna hitam di atas kain putih itu. Sosok putih itu seperti seorang perempuan dengan rambut panjang yang duduk di atap mobil yang tengah berjalan. Sosok itu juga tampak berpegangan pada roof rack dan setengah berbaring. Video tersebut mendapat beragam komentar warganet. Kok kuntinya pegangan roof rack sih? Takut jatuh ya? Emang tadi sebelum syuting gak di briefing dulu? Tulis warganet. Hantu kok pegangan? Gak pro dong, kata warganet. Kirain yang gituan gak takut jatuh ya? Pegangan juga, tulis warganet. Miss KLG ngisis akibat global warming, tulis warganet. Kuntinya mager ge mau terbang, kata warganet.